tanggal 21 Agustus tahun 2022 merupakan momen yang sangat penting bagi ke-15 orang vikaris Gereja Masehi Injili di Halmahera, karena pada hari itu mereka diteguhkan sebagai vikaris penatua. Siapa saja ke-15 orang tersebut? Simak informasinya setelah jeda berikut ini. Dan bagi sobat Kotes Calon Pendeta yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Kalau sudah, kita langsung saja pada video peneguhan vikaris sebagai penatua. Ini dia. Dikutip dari akun Facebook Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera, peneguhan vikaris penatua ini dilaksanakan dalam ibadah minggu di Jemaat Sion Daeo MKCM Wilayah Pelayanan Tobelo yang dilayani oleh Kepala Biro Personalia Gemi, Pendeta Michael Sohuat MSI. Sekretaris Sinode Gini, Pendeta Abram Uku SAG MSI, dalam suara gembala menyampaikan selamat kepada para vikaris yang diteguhkan, serta menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan pasangan dari para vikaris yang baru diteguhkan. Salah satu pesan yang disampaikan kepada para vikaris adalah agar dapat menjawab tantangan pelayanan saat ini. Salah satunya adalah tantangan media sosial. Pendeta Abram Uku juga mengingatkan agar sebagai pelayan Tuhan, kita punya tempat untuk mencerahkan segala perasaan hati, yakni kepada Tuhan. Jadi, jangan menggunakan media sosial untuk melampiaskan kemarahan dan berbagai-bagai persoalan, apalagi soal-soal pelayanan. Dan melalui kesempatan ini, channel Kotes Calon Pendeta juga menyampaikan selamat kepada ke-15 orang vikaris yang baru diteguhkan sebagai vikaris penatua di Gereja Masehi Injili di Halmahera. Di antaranya yang pertama, vikaris penatua Denilson Manjanga STH. Yang kedua, vikaris penatua William Harold Christian Uka STH. Yang ketiga, vikaris penatua Ngike Gebidora Wogono STH. Yang keempat, vikaris penatua Claudia Natalia Hohakai SSI Teol. Yang kelima, vikaris penatua Eledia Mou STH. Yang keenam, vikaris penatua Melda Yutmi Ayu Kumihi STH. Yang ketujuh, vikaris penatua Irena Kristi Pulo STH. Yang kedelapan, vikaris penatua Mori Pangendahen STH. Yang kesembilan, vikaris penatua Felsi Dadi STH. Yang kesepuluh, vikaris penatua Amelia S. Hohakai STH. Yang kesebelas, vikaris penatua Agustin Siruang STH. Yang kedua belas, vikaris penatua Herawati Sibualamo STH. Yang ke-13, vikaris penatua Caleb Ewi STH.
Yang ke-14, Vikaris Penatua Yanali Kofia MTH. Yang ke-15, Vikaris Penatua Desiani Tobuku STH. Thank you.